Oke bro, balik lagi di channel saya bro, Merpati Vlog bro. Di video kali ini saya akan unboxing nih bro, burung-burung baru. Tadi kita habis beli di tempat teman kita bro, daerah Tangerang. Nah ini kita penasaran sama kerahan aja bro. Kemarin sih udah lama kita ditawarin, udah lama sih bro. Cuman ya duitnya baru ada bro. Untuk itu harganya kan lumayan juga. Ini kerahan dari dia. Jadi kita baru bisa ngambil. Tadi alhamdulillah ada rezeki lah. Nah ini kita tadi juga ngambil lah. Gak giring bro, kita cuma ngambil bujangan sama cewean. Cuman bisa ceweknya saya beli di pasar dekat apa ya, Karang Tengah, Pasar Lembang, dekat Pasar Lembang. Nah kalau lakiannya yang diambil, yang kita ambil di teman saya itu bro, ya menurut saya sih ya ada dari tampang-tampangnya sih ada inilah, ada masa depannya lah bro. Soalnya harganya juga lumayan bro. Kita beli bujangannya aja satu, kita ambil 500.000 bro satu. Ini kita ngambil dua 1 juta bro. Nah ceweknya kita beli yang biasa di pasar tuh tadi, kita dapet 52 bro. Jauh lah bro kalau untuk ceweknya sih ya, kita kan untuk kebeberan aja lah. Kebeberannya juga lumayan di pasar ceweknya. Ini kita akan review burung baru. Gimana, saksikan terus video saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe nya oke bro. Let's go. Nah oke bro, ini udah kita pegang beseknya. Kita langsung buka aja oke. Kita ambil jantannya dulu dah. Jantannya dulu kita ambil. Ini yang coklat nih bro, coklat kubur. Kebetulan juga ini nggak ada ringnya bro, kita nggak pakai ring. Sebenarnya dia ring perahannya aja sih ada, cuman yang saya demen ini yang ini nih, yang nggak ada ringnya. Katanya ini anakannya aja juga, cuman apa keselip bro, katanya sih keselip jadi nggak sempat dipasangin ring. Ini warnanya coklat, coklat ada pupura dikit bro. Saya juga ngeliatnya nih pegangannya enak banget bro. Tuh. Dari apa? Dipegang gini aja buntutnya ya bro nih. Tuh. Buntutnya itu kayak sendok nih. Tuh. Buntutnya yang lebih saya demen ini buntutnya gini bro nih, yang kayak gini nih. Burung katanya terbangnya kanan kiri kanan kirinya bro, atau sek 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 lah, ngelawan lah. Tuh, buntutnya sendok bener bro. Ini nggak dibentuk nggak apa, kita pegang begini udah menyendok bro, udah berbentuk sendok kita pegang doang. Nah untuk lara sih lumayan lah bro. Yang saya suka ini walaupun nggak lebar ini larnya, cuman rapi bro. Udah gitu di ujung-ujungnya ini udah tuh, ujung-ujungnya bulat-bulat bro, bulat walaupun agak kecil lara, cuman bulat-bulat lah bro. Untuk kepala ya bagus lah, mata kepalanya jenong, jantung sama jantungnya pasti bro. Nah untuk capit udang ya, ini burung kenceng nih bro, menurut saya kenceng capit udangnya bro. Capit udangnya bentuknya begini bro, renggang sedikit tapi segini lah selebar jari ini, cuma keras tebel bro. Itu biasanya burung kenceng bro, kalau dari mukanya sih kelakuan ini burung ada masa depan lah bro. Maksudnya enak lah, nyenangin, bukannya pasti juara, cuman pasti nyenengin buat yang punya lah bro, buat saya. Untuk tulangannya juga kasar sih bro,
kelihatan bro, pasti bahasanya kurangannya kasar lah ya, pokoknya apa ini nyenengin lah bro, semoga aja bisa nyenengin. Nanti kalau udah giring kita akan review lagi nih burung dari teman saya ini. Dipegang aja dia, buntutnya udah mantap di bawah. Oke, lanjut yang burung kedua aja bro ya, kita langsung buka. Kalau untuk ceweknya mungkin nggak perlu lah, soalnya kita juga ceweknya kita beli di pasar bro. Kita masukin dulu burungnya. Nih udah kita pegang burung yang kedua nih bro, sama juga tahannya, warnanya metris, ada coklat batiknya sedikit sih. Nah kalau untuk yang ini emang burungnya kecil bro, palanya juga palanya kecil kayak cewek lah, kecil palanya, kecil. Cuman yang bikin saya pinginnya juga buntutnya nyendok juga, cuman ini lagi basah bro, baru kita mandiin tadi belum kering. Nah untuk lara ini sih, lara ya lumayan bulat bro, cuman ya agak panjang, bentuknya agak panjang. Untuk nyenengin yang punya pasti seneng bro, dari kelihatannya kayaknya burungnya ini juga masih belum terlalu umur ya bro, maksudnya baru lepas pik, kayaknya masih muda banget sih bro. Bulunya juga apa, lentera banget kita pegang nih, lentera banget. Nah untuk cap udangnya, untuk cap udang sama ya bro, sama yang coklat tadi, lincing begini, sejari tangan ini keras tebel bro, sama yang coklat tadi, coklat pupur tadi ya, nyenengin lah bro pasti, mantap banget palanya. Nanti kita beli 500.000 bro, bujangannya doang. Sebenarnya udah nawarinnya udah lama bro, cuman saya baru ada rezeki lah. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe bro, jangan saya sampai 1000 subscriber saya akan mengadakan giveaway lah bro, kecil-kecilan lah ya. Semoga aja channel ini bisa berkembang lagi bro secepatnya lah, nanti kita akan adain giveaway kalau udah berkembang. Oke, nah gitu aja lah bro, burung baru kita. Jadi nanti kalau misalnya ini udah kita giring, baru kita mainin, coba kita tes, kita review lagi nih yang dua burung ini, coklat pupur sama Megan Titis. Kalau menurut saya sih ya nyenengin pasti burung itu. Kita taruh dulu burungnya. Nah oke bro, tadi udah selesai kita unboxing burung barunya, yaitu bujangan. Kita ngambil dari teman saya, satu bujangannya 500.000 bro, cuman ada yang murah 200 lah, yang 200.000 juga ada bro, cuman hati saya stuck sama yang tadi dua ini bro, coklat pupur sama Megan Titis. Nah semoga bisa nyenengin lah bro. Oke, cukup sampai di sini video dari saya, terima kasih yang udah menonton video saya dari awal sampai habis. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya bro, biar channel ini semakin berkembang lagi. Oke, terima kasih semuanya, salam pencinta merpati Indonesia, bye bye.